Selamat datang dan berjumpa kembali untuk kali ini untuk servis AC Daikin Inverter. Sudah 2 tahun belum pernah dicuci ya selama pandemi. Jadi sekarang udah mulai untuk proses pembersihan rutin ya selama 4 bulan sekali. Lanjut untuk pengambilan freon yang untuk R22 untuk AC lama. Jadi untuk AC ini masih menggunakan tipe lama ya. Kalau yang R410 biasanya AC yang baru, yang model-model baru. Ini yang masih sekitar 6 tahun yang lalu untuk R22 ini. Untuk yang sekarang udah freon terbarukan, ada pembaruan dari pabrik ya, untuk ramah lingkungan. Jadi kalau untuk R22 sudah mulai dikurangi ya untuk produknya. Sekarang kebanyakan yang R410 dan R32 untuk tipe freonnya.
Untuk AC Daikin inverter ini kurang dingin pemirsa, jadi perlu untuk penambahan freonnya. Untuk tekanannya masih rendah ya, kalau yang baru-baru ini tekanannya lebih tinggi. Untuk proses pengisian freonnya ini sudah maksimal bisa, sudah full. Jadi kita cek bagian pipa besar dan pipa kecil. Ini udah ngembun air ya, udah dingin. Jadi untuk proses untuk servis cleaning AC Daikin inverter ini udah selesai. Kita tinggal rapikan aja untuk penutupnya.